Masa gue gak dapet splatter? Kita jangan-jangan dapet ini udah. Coba air dingin dulu. Oh my god. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Suraya. Karena hari ini mau unboxing mainan diskon 70% dari Kids Station. Mau tahu mainannya? Yuk follow me. Yang pertama LOL, jumlahnya ada 4. Terus ini Play-Doh, jumlahnya ada 3. Ayo kita unboxing. Oh iya teman-teman, ini LOL-nya dari harga 400. Di Kids Station ada promo LOL, harganya tinggal 120.000. 120 deh maksud saya. Ayo kita unboxing yuk. Oh iya teman-teman, kita nggak bisa milih dalamnya apa, jadi bener-bener surprise ya. Oh iya teman-teman, ini ada harganya nih, 400.000, tinggal 120. Buruan beli di Kids Station. Oh iya teman-teman, dalamnya ada ini nih. Tuh ada kacanya, ada kaca untuk foto ini guys. Terus ini ada dalamnya isinya. Terus ini juga sisir untuk ini rambutnya. Terus ini juga botolnya, kacamata. Terus ini stiker. Terus ini untuk stikernya harus jawab. Terus ini untuk dudukannya. Terus ini ada ininya baju. Ini sepatu juga. Terus isinya dalamnya surprise-nya juga. Hergo kayak ini ya. Dalamnya apa ya? Guys, ada buku ini ya. Tuh, terus ada kacanya juga ini. Sudah aku tunjukin. Nih. Terus ini gelang, kecil banget. Tuh, gelangnya. Kita dapat sepatu, tuh. Lucu. Terus apa lagi ini? Nih guys, ini kalungnya. Tuh. Sekarang mari kita buka ini. Satu, dua, tiga. Bajunya tuh, wow, semangat guys. Lucu. Mari kita pakein bajunya ya guys. Nih guys, sudah aku pasang nih. Terus mari kita buka ini. Wah, dalamnya ini kayak sisir. Ini dot deh, kan bener. Dotnya kayak begini. Pink warnanya. Sama kayak bajunya. Ini kayak ada heartnya gitu tuh. Mari kita pasang. Thank you.
harus di sini tuh. Kita taruh sini dulu ya. Kita buka yang satu lagi. Tuh, wih, kita dapat gold, guys. Wih, jadi warna coklat, guys. Jangan-jangan dapat ini udah. Tunjukin dong ke temen-temennya. Tadi dapat yang mana? Yang purple ya? Ini ya? Iya, yang ini. Kasih tahu dong. Jadi tadi dia itu dapat yang ini ya. Kita sudah punya ini. Next video akan dikumpulin dan kita akan dapat yang mana aja. Kita akan kasih tahu ya. Ih, bener ya, kasih tau dong temennya. Iya, kita dapet yang ini, guys. Yang ini paling iya, bener. Paling bener ya, guys. Wah, ini sepatunya warna hijau, bener kayaknya. Coba kita buka sekarang yang ini, guys. Nih, bukanya nanti aja. Wah, bener-bener. Wow. Ada antingnya tuh. Ini ya, guys, tuh bagus banget. Saya suka ini. Coba kita sekarang kasih baju ya. Baju mana? Tuh. Habis ini pas kayak kita udah mau selesai bukanya ini, kita coba bisa berubah warna nggak dia sama yang ini tadi yang pas kita buka. Ya guys, tuh. Kecil banget. Tapi warna itu kayak gitu. Tuh. Tuh. It glow in the dark, guys. Terus kita bukanya ini sekarang tuh. Coba kita pakai. Wah, darknya kayak begini, guys. Kayak ada slime-slime-nya gitu, guys. Tuh, lanjut kita akan buka ini ya, guys. Kalau yang ketiga, habis itu yang ini, guys. Habis yang ini sudah, terus yang ini ya, guys. Apa tuh? Ini kledo. Tuh, sudah kebuka aja ini. Pinknya sama kayak tadi ya, guys. Kita dapat yang beda, guys. Iya, itu same. Udah punya ini. Coba dibuka lagi. Tuh kan sama dong. Still okay. Berarti dia kembang. Tapi kok ini jadi kayak gini ya? It's okay. Dibuka dong. Guys, sama dong, guys. Kita usah dibuka aja. Terus sama sepatunya, hijau, kecil. Terus sama tasnya. Terus sama sisir. Terus ini sama bajunya. Dan ini juga. Gede banget manekinnya. Gemuk-gemuk ya. Semoga jangan dibeli ya. Oke.
udah dapet yang sama ya guys nih. Warnanya pink muda. Kalau ini yang warnanya itu tua. Aduh, pusing banget. Wow, purple. Tuh, coba lihat bu, di itu nih booknya. Mungkin nggak kalau rainbow. Splatters. Coba. Oh, bukan nangis. Wing, sayang. Her Majesty akhirnya deh yang glam club ya. Kira dapat splash. Yeah. Bukan bener ya. Yeah. 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 Wow, sepatunya yang begini. Bongkar ini LOL-nya ada 4 guys. Terus ini yang kita sudah kumpulkan. Terus ini namanya Oops Baby. Oh ya, itu klub Oops Baby ya, dua itu ya. Iya. Saya terusan tidak ngerti ya yang ini namanya siapa. Itu Snow Bun. Snow Bunny. Iya, Snow Bunny itu koleksi yang udah kebongkar sama yang Fat-nya. Dan kebetulan Pinky juga cute banget. Yuk kita mulai dari sini. Oh ya, itu Oops Baby juga pop club ya. Dengan nah, Oops Baby satu club dengan Daring Diva. Nah, pakai ini namanya Daring Diva. Kalau ini namanya Green apa ya, Bu? Kalau itu namanya Buddy. Buddy. Ya, jadi Buddy itu Storybook Club. Dia single ya, jadi dia nggak ada temennya gitu. Terus ini namanya? Kalau yang rare sebenarnya itu di series yang Hair Girls ini, Daring Diva, Oops Baby ini satu set dia sama namanya The Glitterati, tapi kita belum dapat ya deh ya. Guys, saya pindah di sini saja ya guys. Nah, biar kalian nontonnya biar jelas lihat ininya LOL-nya. Nah, saya kan pas di episode pertamanya lihat aja ya. Terus saya kan udah unboxing tuh kemarin. Terus yang ledohnya saya mau unboxing sekarang sih. Tapi yang pas habis ininya ya guys. Nah, jadi itu ada ini ya tuh. Ada enggak kelihatan, maaf ya guys tuh. Kita jadi dapat yang double. Iya, itu yang double kemarin ya. Iya, pasti. Bukan double sih sebenarnya, dia sudah beli, cuman dapatnya yang kemarin di unboxing itu ternyata dia sama yang ini. Gitu. Saya sebenarnya itu maunya kayak kelihatan enggak double gitu loh, kayak di film-film kayak gitu. Cuman kan kita enggak ngerti karena di sini kan dia surprise. Surprising, jadi kita nggak pernah tahu isinya seperti apa. Oh ya, jadi di sini untuk yang seri ini itu dia bisa changing color. Jadi dia bisa green gitu kalau dimasukin ke air dingin gitu. Terus, oh ya, namanya siapa yang double? Lu
ini apa tuh namanya Pops Club-nya. Iya, yang itu Oops Baby. Kalau yang ini Rock kayaknya. Hah? Rock? Mm-mm. Yang green terus yang ini Oops Baby-nya kita kebetulan dapatnya double. Cute banget, so cute. Terus ini kita dapat yang ini guys. Mm-mm. Yang bunny ini yang kayak rabbit kayak terus. Bunny. Soalnya dia kayak ada bandonya gitu kayak bunny gitu maksudnya. Terus nah, kita maksud... udah dapat yang ini. Karena apa? Dia tahu. Ini sebenarnya sudah beli duluan. Yang bunny ini dan dapatnya ternyata yang bunny. Lucu banget sih. Iya, guys. Jadi kalian bisa beli ya ini kalau kelihatan ada kayak bulu-bulunya di sini. Kalian kalau pas melihat, jadi harus kemana-mana dulu lihatnya baru kelihatan ini. Jadi soalnya ini sembunyi. Dia tinggal satu ini tapi dia sembunyi. Mbaknya soalnya yang tahu. Oh iya. Jadi maksudnya ketika kalian nanti membeli yang seri pet ini, dia akan berbeda ya packagingnya dengan LOL yang berbentuk doll seperti ini, berbentuk orang seperti ini, karena dia nanti awalnya akan diselimuti dengan bulu-bulu gitu. Oh, nanti video selanjutnya akan di ini ya, akan diperlihatkan gitu. Jadi dia kelihatan bulu-bulu banget, ketutup sama bulu. Baru nanti dibukanya pakai air gitu, digini-giniin, digeser-geser pakai air. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini, pet. Jadi guys, dan kita nggak pernah tahu itu dapatnya apa, tetap ya surprise. Oke, yang selanjutnya ada Majesty. Majesty. Tapi dia guys kayak rambut palsu ya. Bukan deng, bukan rambut palsu. Tapi dia kayak rambut asli maksudnya. Oke, jadi rambutnya ini benar-benar lembut banget, mirip dan dengan rambut asli. Yang asli gitu. Yang tadi sudah sempat di ini ya. Dijelasin di slide yang sebelumnya, bisa di replay lagi biar lebih jelasnya. Terus yang selanjutnya dapatnya adalah purple ini ya. Oke. Okay. Yang ini itu Pop Club-nya sama yang green ini. Nah, dia satu Pop Club. Gitu. Ini lucu banget. Karena bentuknya yang mini, sebenarnya ini cocok banget buat miniatur di kamar-kamar gitu, atau kalian juga bisa pajang di ruang tamu sebenarnya. Ya, guys. Jadi kita mau unboxing Play-Doh. Untuk video yang selanjutnya kita akan unboxing Play-Doh. Seperti apa Play-Doh-nya? Sudah ada bocoran ini dari video sebelumnya. Jadi tetap stay tune di episode ke selanjutnya, guys. Jadi kita nggak jadi beli ini ya. Okay. Yang beli apa? Yang nggak jadi ini loh yang untuk cetakannya, jadi entar duitnya bunda akan habis. Duitnya bunda akan habis. Episode selanjutnya boleh ya? Gak apa-apa, soalnya udah ada cetakannya di bawahnya sama di lollipopnya. Kan kemarin kita udah unboxing, kita udah tunjukin. Ayo, cepetan lihat. Oh ya, ini gitu. Bisa color changing sebenarnya di air dingin. Jadi air yang dikasih es batu gitu dia akan color changing menjadi green. Gitu. Oke, kita saksiin aja pak, bayang color changing. Iya, ayo saksikan. Oke, sekarang kita ambil dulu ya iya, bahan-bahannya. Keep video. Dadah. Kok dadah? Kata jadi color changing ya? Jadi dong. Oke. Oke, ternyata dia juga salah ambil gelas. Gelasnya tinggi banget. Gak apa-apa deh, kita cobain ya. Oke. Okay. Air hangat juga ya guys, nanti saja. Let's go. Kalau. Buka bajunya dulu bolehnya. Oke, okay, buka baju. Nah, udah lepas dua, sekarang coba ya. Iya betul. OMG, dia color changing ya guys. Oke, meskipun even glassnya pink. Wow, that's good. By the way, rambutnya basah gak apa-apa. Oke, kita
coba lagi, celupin lagi. Oh my god, oh my god. Kayak Hulk. Oh iya, kayak Hulk. Oh, tahan dulu. Coba. Wah, kayak Hulk. Jangan nanti ya, marah kayak Hulk. Cara ngilanginnya pakai ini guys. Nanti dia akan hilang sendiri tuh. Kalau dia kena angin-angin tuh dia akan hilang sendiri. Ya udah, coba tuh, kan? Kita. Wait, kasih tahu tunjuk ke temennya tuh. Kan dia akan hilang sendiri, jadi seperti memudar gitu. Coba satu kali lagi ya sendirinya. Guys, satu kali lagi. Wow. Oh, guys, dia strong ternyata. Tuh, dia jadi green. Oh my god, basah. Coba kita tunggu aja ya guys. Oke, tunggu aja, udah taruh situ. Untuk yang selanjutnya kita coba yang putri ini. Emang itu bisa? Coba aja. Mana? Paling di atas. No. Coba deh. Coba. Okay. Mm-hmm. Wow. Oh iya. Oh, dia jadi ini ya. Ini ada perbedaannya air hangat dan ini air dingin. Kalau di air dingin dia enggak berubah, dia akan jadi merah. Coba kalau di air hangat. Wow, dia berubah. Oh my god. Bagusan ini, Bunda. Coba kita. Tuh, kalau merah begitu. Wow. Oh, bajunya. Oh, coba air dingin bajunya kayak apa? Wait ya. Ini bajunya. Coba liatin ke temennya tuh. Jadi ini merah ya. Awalnya tadi juga merah. Coba. Setelah di air dingin dia masih tetap merah. Dia nggak changing. Coba ke air yang hangat. Okay, coba ya. Coba celananya. Oh guys, kayak ada itunya guys tuh. Celananya pantesan. Berarti guys kayak begini aja ya guys. Berarti dia nggak usah pakai baju aja. Dia mendingan ambil air dingin sama air panas, celup kayak gitu aja. Terus coba liatin ke temennya warnanya bajunya. Dan kita kalau taruh di air dingin, wow, kita kayak begini aja ya guys, warna-warni. Oh iya. Yeah. Sepatu boots. Oke guys, kelihatan bagus banget ya. Ini kayak nail polish kayak gitu ya guys. Coba kita di air dingin sama air panas. Oke guys, coba ya. Kita coba air dingin sama air panas. Nah guys, coba kita celupin dari sini ya. Yang mana dulu? Satu dulu. Saya mau nyobain ini dulu. Oke. Oke, coba di air. Oh, tadi dia kayak warna pink gitu loh guys, coba ya. Waktu di air. Oh my god. Berubah enggak? Berubah loh. Oh, bagian depannya. Tuh, ini dia belakangnya, coba di air. Oh, jadi berubahnya begini dia. Oh, jadi pinknya ini nyala nih ini. Ini pinknya, ini ada pinknya nyala gitu. Kita coba lagi ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, pink ya. Ini juga pink. Okay guys. Oops, tuh baby. Oops, babynya color changing guys. Oh, okay. Dia pakai air dingin bisa berubahnya. Ih, cute banget. Oh my god. So cute. Coba ya guys, okay. Sekarang yang ini. Coba guys. Sepertinya itu di air hangat, Dede. Coba air dingin dulu. Oh my god. Wow. Pino. Wow. Muka-mukanya coba deh. Aku anti air kamu ya nak. Ih, cute banget.